Melaksanakan kegiatan menindaklanjuti maklumat daripada Forkopimda Provinsi Aceh bahwa mulai tanggal 29 Maret 2020 seluruh wilayah Aceh diberlakukan jam malam mulai dari 20.30 sampai 05.30, setengah 9 malam sampai setengah 6 pagi seluruh wilayah Aceh tanpa terkecuali termasuk di Lok Semawe. Dan ini juga sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran Bapak Wali Kota Lok Semawe. Selesai. Jadi malam ini kegiatan untuk termin pertama kita sampai jam 23, jam 11. Satu, ini ada stiker dari gugus COVID-19 Kota Lok Semawe. Jadi kalau rekan-rekan dapat stiker ini di mobil yang ditempel, berarti itu pengecualian. Jalan baru lah. Ya, masuk jalan baru. Malam ini itu sehubungan dengan adanya surat maklumat dari gubernur tentang pemberlakuan jam malam. Jadi jam malam itu dilakukan mulai jam 20.30 sampai jam 5.30. Jadi maklumat dari gubernur itu terus tadi sudah juga diteken oleh Pak Wali, kita keluarkan instruksi. Jadi kita pertegas lagi. Jadi malam ini sehubungan ini kan ini tahap awal kita mau melihat kesiapan di lapangan, artinya respon masyarakat di lapangan. Jadi berdasarkan hasil pantauan tadi memang masih banyak tempat-tempat usaha yang buka dan kita lihat juga masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 atau 4 masih lalu lalang di jalan. Nah, mungkin ini karena baru satu hari, mungkin sosialisasi belum sampai kepada mereka. Jadi cara-cara cepat sosialisasi kita yang pertama itu mungkin mulai besok itu kita akan edarkan semua maklumat itu. Kita akan berikan kepada camat supaya diperbanyak, ditempel di tempat-tempat yang strategis yang ramai. Yang kemudian yang paling efektif lagi itu melalui kita umumkan di menasah atau masjid. Nah, setiap habis salat kita umumkan di masjid. Seperti pengumuman orang meninggal lah. Nah, jadi setiap habis salat kita umumkan kepada masyarakat bahwa ini sudah berlaku jam malam mulai tanggal ini itu. Ya. Jadi ini mungkin kita malam ini mungkin para muspida, itu muspida lengkap, Forkopimda plus juga, itu memang ingin melihat secara langsung. Jadi udah kita tadi berjalan di Jalan Samudra, kemudian Jalan Sukaramai, itu memang masih kita temukan, masih pedagang yang jualan, kemudian masyarakat juga masih lalu lalang. Kami mengundang kegiatan kita.
masyarakat mau mendengarkan apa yang menjadi maklumat dari Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau himbau kepada Bapak Ibu, adik-adik kamu sekalian, banyak yang wewili. Dari Munawara kali kamu himbau bahwa malamnya pukul 8 waktu berlaku jam malam sampai pukul 5 lewat 10 menit. Banyak wewit yang dalam muka-muka bahan kaji ngepuk baju yang jid namuk yang ngaji muka apotik selain apotik ngaji muka. Jadi ini pada kesempatan ini kita harapkan masyarakat harus patuh, harus disiplin. Persoalan ini tolong jangan dianggap remeh. Tolong jaga, jangan dianggap remeh, dan kita jangan panik juga, tapi tetap waspada. Tetap waspada, jangan anggap remeh. Patuhi semua apa yang disarankan oleh pemerintah supaya kita semua patuh. Jadi kalau masyarakat bandel, ini yang membuat masalah. Jadi pada kesempatan ini tolonglah masyarakat itu jangan bandel, patuh, harus disiplin. Kita melarang itu semua itu untuk kita semua, untuk kebersamaan kita semua. Jadi kalau ada yang bandel, jadi sia-sia usaha-usaha kita ini. Warga Aceh yang pulang di Malaysia itu tolong nanti kalau bisa itu dilaporkan kepada Keci. Setelah dilaporkan kepada Keci, itu warga tersebut tidak boleh keluar rumah selama 14 hari. Tidak boleh keluar rumah selama 14 hari apapun. Jadi jangan menganggap dirinya itu sehat. Jadi untuk masyarakat jangan resah, jangan takut, tolong diam di rumah selama 14 hari. Kalau misalnya dalam 14 hari dia ada gejala, katakanlah gejala sakit demam tinggi, itu pun kami mungkin melalui puskesmas hanya lewat telepon kita komunikasi lewat telepon. Kalau memang parah nanti kita yang jemput. Oke, ini untuk antisipasi. Bagaimana ini ada keluhan juga di masyarakat. Itu yang dikarantina di rumah secara mandiri, otomatis keluarganya akan dekat, otomatis keluarganya akan keluar. Ini bagaimana kebijakan yang diambil? Nah, inilah, ini kan kita harus kasih pemahaman kepada yang bersangkutan, tolong dia diisolasi sendiri. Artinya, dia pun tidur pun tidak boleh dulu dengan apa namanya keluarganya. Dia kamar sendiri kalau bisa itu. Itu sampai begitu harus kita sosialisasikan. Makanya inilah kita bentuk posko-posko di kampung supaya nanti kita bahani pemahaman bagaimana sih yang sebenarnya yang diisolasi di rumah itu.
Kalau yang dari luar daerah, bagusnya jangan masuk lagi. Jangan masuk lagi ke Kota Lhokseumawe. Kemudian juga warga Kota Lhokseumawe, jangan keluar lagi luar daerah. Dan saya yakin daerah lain juga nggak mau terima. Kalau bisa ini dengan saat ini, tolong diam di tempat aja.